saya akan jatuh ke dalam kegelapan. Halo semuanya, ini papa kalian Ken Boy Tot, dan kali ini papa akan ngajarin kalian cara main Hero Agus ya. Agus, untuk emblem papa sih biasanya lari, penetration, sama tambah darah kalau nge-kill. Makanya ini ya beginilah. Untuk buildnya, papa itemnya pakai ini nih, ya yang paling atas nih. Untuk spell, bagusnya pakai execute aja kalian. Untuk skillnya, pertama kita lihat dulu nih, pasifnya. Ini kan merah-merah nih, tuh. Dia bakal bertambah tuh, kalian mukul musuh atau pakai skill. Barbar banget. Wah, sangat barbar. Wah, mengerikan kali. Takut apa jadinya? Jadi kalau ininya penuh, kan pukulnya jadi kuat tuh. Lalu tambah darah juga. Lihat nih, darahnya bertambah berapa tuh. Tuh, tambah juga darah kalian. Untuk skill 1 kayak gini ya. Tuh. Dia narik itu baru bisa mundur. Arah mana bebas lah. Misalnya patrolling bot nih, tuh. Kalian bisa tarik gini tuh musuhnya. Cuk, tuh. Tarik baru kalian bisa buat gitu. Untuk skill 2 kalian bisa nusuk nih. Tung, tuh. Musuhnya jadi jalannya lebih lambat, lalu kalau ada darah-darah di belakang sini, dia tuh kan bakal darah tuh, ada item-item kan, jalannya makin cepat jadinya kalian, kalau nginjak item-itemnya. Tuh, jadi cepat jalannya. Untuk ulti, kalian gak bakal mati selama 4 detik, misalnya gini nih, tuh, serang. Nah, selesai mati nih, kita mencet ulti tuh, gak bakal mati selama 4 detik. Lalu kalau kita pukul musuh, damage kita ke musuh selama ulti itu bakal ditambah jadi darah kita. Misalnya gini nih, tuh. Kita pukul ya, cung tuh. Tambah tuh. Sebanyak damage kita ke musuh. Nah, jadi itu sangat bagus sekali. Dan juga untuk ulti, misalnya kalian lagi di stun nih sama musuh. Iya, kan bisa langsung ilangin stunnya pakai ulti. Untuk combo kan skill 1, tusuk, pukul udah mundur. Itu buat nyicil ya. Cuman kalau mau hajar juga bisa, kan langsung misalnya gini. Tusuk, pukul, kalian majuin. Kalau misalkan udah mau bunuh dia, lo execute. Udah langsung permainan aja. Lihat di sini, ada juga musuh kita pakai Agus. Kita lihat siapa yang lebih hebat. Oke, untuk Agus, untuk main awal-awal bagusnya naikin skill 2 dulu sih. Iya, soalnya ini damage-nya sakit banget kan. Tusuk itu bocor langsung. Waduh, banyak banget darah musuhnya berkurang. Waduh, di sini ada Agus sama Layla lagi. Waduh, gak kena dong. Waduh, neset dong. Very, very not good. Waduh. Waduh, Layla mainnya ngeselin ya. Wah, parah Layla ya. Parah. Apa tidak bangga? Apa tidak bangga? Apa tidak bangga? Wah. Oh ya. Waduh, sangat-sangat tidak bagus ya. Terlalu nafsu dia ya. Skill 2 dong, skill 2, skill 2. Waduh, skill 2-nya harus ada musuh ya. Ayo. Ayo sini, masuk. Wah. Ya, sangat mantap ya. Oke, terus sibuk sih Agusnya. Oh, dia kesini Agusnya. Nah, kalau misalnya kalian udah aku buka ulti, kalian kalau mau pulang silahkan, tapi ya gak perlu pulang juga oke, aja gitu. Iya, kenapa? Soalnya nanti ulti kalian bisa langsung bikin darah kalian penuh lagi. Misalnya kayak gini nih, contoh. Nah, tuh, langsung penuh lagi tuh darah kalian tuh. Sakit banget kan? Tuh, langsung penuh darah kalian, jadi gak perlu pulang. Soalnya kalau kalian nge-recall, nanti kan ini takutnya nih, minionnya kelewat gitu. Jadi kita gak dapat gold. Jadi itu sangat disayangkan sekali. Oke, very very good. Ayo maju Agus. Agus. Ayo maju Agus. Ayo maju Agus. Aha, ulti ya. Ha, itu panikan dia. Wah, mantap ya. Mantap peranku. Apa bang? Ya. Ya kamu bukan anakku sih. Nah, untuk Agus juga sangat mantap banget dia untuk push tower. Iya, sakit banget dia Fox Tower, mantap. Waduh, Valentina hero-nya kayak gimana tuh? Sepertinya Ravela ya. Hero-nya satset. Iya, kayak gitu hero-nya. Tuh, satset kayak gitu kan. Nah, aja hajar aja. Pengen dia nyolong ulti kita, iya kayak gitu. Waduh, sangat-sangat tidak good ya. Waduh. Ah, nah, nafsuan Valentina. Aduh, gak kena lagi. Kenanya Agus. Padahal bisa ke Valentina tadi. Waduh, skill 2 belum kubuka, tamat sih kamu. Udah tamat sih. Nah, udah, mundur. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya kan mainin skill 2, skill 1 aja gitu. Apa? Hah? Paninya. Kacian. Paninya mau sosok gayaan masuk power dia. Nah, itu juga, bagus juga skill 2-nya, skill 1-nya. Soalnya bisa nge-stun. Kayak tadi kan. Kalau aran kalian benar bagus ya. Kalian bisa nge-kill gitu.
Ah, udah tuh, kayak gitu. Mantap kali ya. Bagus perangkunya tadi, hebat. Kalian kalau maju bagusnya pas ada ulti aja, iya. Biar itu apa? Biar minim mati lah gitu. Aduh. Oh, bagus. Wah. Oh, bagus banget. Ah, tidak mati nih. Oh, enggak. Kok bisa? Sudah tidak perlu pulang. Ulti saja. Trot trot trot. Penuh lagi darahnya. Cuman kita kalau mau maju oh susah sih. Iya. Karena harus nunggu lagi. Kalian pakai ulti kalau nanggung aja. Kalau bisa minionnya masih jauh sini, kalian bisa recall sih. Agusnya liat mana? Wah, oke, okay, Agusnya udah keski satu ya. Jadi itu nggak bisa ngeblink ya. Sangat-sangat bad ya. Wah, Agusnya, aduh. Bisa, bisa. Ayo, udah push tower aja nih. Ayo, Layla, mau ngapain kamu? Hah, ngapain? Udah, push tower. Nah, karena kita pentingnya tuh, objektifnya tuh main di tower. Push tower kita punya tujuan utama game ini. Nah, kemungkinan bakal mau... Wah, mantap. Ah, kita susul. Tuh. Ki satu juga bisa kalian pakai kayak gitu. Misalnya kalian tunggu dulu nih. Tunggu perang kosa stun baru kalian hajar pakai skill 2 1 lagi. Soalnya kan skill 1 kan stun juga biar enggak berhenti-berhenti itu stun musuhnya. Waduh, waduh mengerikan sekali ya. Waduh, ulti tinggal 3 detik lagi. Waduh. Sangat kasihan. Oke, okay, mantap. Oke, okay, double kill. Very, very good. Ya, pokoknya sangat mengerikan Argus ya. Udah, kita fokus push tower. Waduh, waduh. Nah, kalian jangan terlalu maju dulu kalau ada ulti. Oh, mantap sekali. Very, very good. Wah, di sini bagus ya, Franco-nya. Waduh, tersupres kita ya. Belajar aja. Ayo. Wih, perangkonya kasih kita kill loh. Wah, ini enak banget. Terima kasih perangko. Kalian kalau mau nyolong buff, nah kalian bawa ke sini nih, ke rumput nih, untuk buff merah. Ah, ciluk bang. Masa panik? Wah, ada panikan dia. Panik si Agusnya. Ayo Agus, mau ngapain kamu? Udah gini kita push tower aja nih. Udah biarin. Fokus ke tower aja. Langsung mundur dia kan. Ah, mau ajar nih, ayo Zilong. Eh, gak mau Zilong. Oh, Zilongnya gak mau ya? Waduh, kita dikejar Pani nih, gawat. Very-very not good ya. Wait, set. Wait, set. Ya, sangat enak ya pakai Agus ya. Bisa tembus-tembus tembok gitu. Wah, Moskop. Wah, oh, mantap banget Moskopnya. Wah, Moskopnya sakti bener sih. Eh, salam ke Moskopnya. Apa sih, apa perangkonya? Wah, enak banget ya kali ini mainnya. Perangkonya hebat banget. Hebat banget perangkonya. Wah, mantap, mantap, mantap. Very, very mantap. Waduh, terstun kita. Wah, lari, lari, lari. Nah, lihat nih. Immortal kita jadi nih. Nah, kalau sudah jadi immortal... susah sih, ya susah mati. Kita nggak pakai immortal aja udah susah mati, ditambah lagi. Iya, tambah ke immortal. Tambah susah mati lagi. Ah. Wah, sangat mengerikan ya. Nah, ada juga teknik nih, misalnya kayak tekniknya Agus. Kalian bisa TB-in minion musuh, minion kita. Misalnya kayak gini nih, kita TB-in. Nah, kita pakai ulti nih. Kita pukulin towernya, bisa kayak gitu juga. Nah, papa contohin aja. Nah, kayak gitu. Biar kalian bisa nge-push. Wah, ini tim papa hebat sih. Bagus sih. Hebat sih. Mantap sih. Wah, lihat tuh. Wah, mati pun masih bisa hidup lagi. Ada immortal soalnya. Wah, awas. Kena ulti. Nah, kalau nggak bisa maju, kalian push lagi dari sisi lain nih. Dari sisi lain kan pushnya. Wah, mantap kali ya tim kita. Maniac. 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 Very, very good. Udah, kita push tower aja. Wah, ini tim papa hebat-hebat ya. Wah, mantap kali sih. Sangat-sangat mantap ya. Oke, siapa MVP? Siapa MVP? Siapa? Oke, papa yang MVP. Very, very good. Oke, begitulah permainan papa. Kalau ada requestan lain lagi, nanti papa buatin dah. Ya, oke, semuanya. Bye-bye. Amuah.